Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihimasa'un ala ibu dunia wa'adhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia 200 meter,
mendapatkan kemampuannya. Terus ada lagi ratusan ribu jajah mendapatkan kemampuannya. Kira-kira bapaknya meninggal dunia, dan bapaknya meninggal dunia, yang tadi yang udah jual kira-kira gimana sih? Itu terjadi. Tapi karena ya, keluarganya ini, anak-anaknya, orang tuanya bijak dan ngerti agama, juga ngamalin agama, apa katanya? Biarin aja lah. Dulu ya dulu, sekarang-sekarang. Yang dulu-dulu, sekarang-sekarang, keberkahan gak bakal ketukar. Dimaafin tuh. Saudaranya yang udah jual ratusan meter, padahal dapatnya gak sampai ratusan. Dia udah jual ratusan. Padahal dapatnya masing-masing anak gak sampai 100. Kalau 200. 100-nya gak sampai. Itu yang dulu dia pernah dijual, dimaafin sama saudara-saudaranya, dan biarin yang dulu-dulu, sekarang-sekarang keberkahan gak pernah ketukar. Akhirnya apa? Dharma itu keluarga enggak jadi kurang. Itu susah yang begitu. Susah banget, susahnya banget. Paling jelas-jelas itu udah jual. Tapi karena sebenarnya mengerti agama dan ngamalin agama, jadi dimaafin aja. Gak apa-apa, dan biar yang dulu-dulu sekarang kan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu emang dia susah ya, susah terus. Enggak senang-senang. Senang-senang. Keluarganya susah kan? Kenapa tuh? Udah jualin anak orang tua. Enggak apa-apa. Jadi kita gak usah khawatir, gak usah takut. Biar maafin aja, mulia kita. Yang penting berkah. Jadi damai, kita nanti damai mulut yang dulu-dulu kalah. Ya bersyukur yang dulu-dulu. Walaupun ya ketahuan salahnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, fa'aslihu baina akhawaykum, maka damaikan olehmu di antara saudara-saudara kamu. Damaikan di antara saudara-saudara kamu. Qala Ta'ala berfirman, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha, siapa saja yang memberikan syafa'at akan satu syafa'at yang baik, niscaya ada baginya bagian daripada syafaat itu. Jadi syafaat di sini nolongin sesuai dengan tadi. Ya, apa di sini tadi? Ya, mendamaikan, mendamaikan. Umumnya mainnya syafaatan adalah doa. Ya, doain orang. Doa, saudara kita sakit doa, dan saudara kita sakit doanya. Lama banyak menafsirkan ini doa. Ya, guru kita, guru saya yang mampu itu beliau doain orang. Siapa sakit doanya, sakit doanya. Beliau benar-benar ngamalin ayat ini. Doa besar. Kalau saya perhatikan sepanjang saya mengurus, beliau begitu sekali. Dan beliau doainya kalau orang yang kagak ada. Kalau orang yang ada dari doanya. Jadi doainya kalau orang gak ada. Di rumahnya di doain. Atau gak ada. Itu jadi contoh. Kenapa? Rizal Bilqoy mustajab.
enggak ada orangnya, itu doanya diijab. Itu jarang. Amalan orang begitu tidak. Beliau untuk amalannya, masya Allah. Saya perhatiin, masya Allah. Ini menyesfak syafaatan hasanatan. Siapa yang kalau kita artikan doa, siapa yang mendoakan akan satu doa yang baik, yakun laku nasibu minha, maka dia akan mendapati yang bagi doanya. Siapa yang doakan sehat, insya Allah dia bisa. Apa juga dia akan mendapat. Dengan yang lebih afdol daripada derajat sholat, derajat puasa, derajat sholat. Jadi sholat derajatnya kalah, puasa derajatnya kalah, sholat sholat derajatnya kalah. Oh, mereka bertanya, bertanya. Mana ya mau kalah apa tuh? Islam zatil bain, mendamaikan di antara dua yang sedang berseteru. Masya Allah. Pahalanya insya Allah mendamaikan orang yang lagi berantem. Apalagi sudah berantem. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shalawati islahu dzatil bain. Paling afdhal shalawat adalah mendamaikan dua yang sedang berseteru. Assalamualaikum. Laisa bikadzabin man asbaha baina ithnain faqala khayran. Laisa bikadzab, bukan seorang pendusta. Bukan seorang pendusta. Man asbaha baina ithnain, orang yang mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Dia bukan seorang pendusta. Faqala khairan, lalu dia berkata akan perkataan yang baik. Jadi bisa dipastikan, dikuatkan, sangat kuat, kemungkinan kuat. Kalau orang suka mendamaikan orang yang sedang berantem, orang itu adalah orang yang tidak berdusta. Insya Allah sangat jauh daripada perbuatan dusta. Paling afdal sedekah adalah engkau menolong dengan pangkat engkau akan orang yang tidak punya pangkat. Artinya ini apa nih? Ya, mendamaikan orang sangat susah. Orang derajat sholat kalah, derajat puasa kalah, derajat sholat kalah. Artinya amalan ini sangatlah sulit. Ada seorang ustaz, ini astagfirullahaladzim, dia ada orang, saya sebutkan, ada orang ustaz juga. Jadi seorang ini, ustaz ini, si A'umama, dia bilangnya kepada saudaranya, ustaz juga, si B, ustaz B. Ada dia punya teman-temannya pada ngomongin si B, pada benci, orang dekat, dia diam. Harusnya apa? Jangan diam aja. Harusnya bilangi,
Nah kalau kita bilangin masuk ke sini, mendamaikan. Lalu Ustaz yang B ini, hanya ceritanya sama Ustaz B yang diomongin, kata Ustaz B-nya, Ustaz gimana? Diam aja apa bilang? Saya diam aja katanya. Ini kan sangat. Berarti apa? Sangat berat sampai Ustaz aja gak mampu. Enggak semua mampu melakukan ini. Jadi kalau ada orang lagi benci sama orang, dan kita tahu dia orang baik, tidak seperti apa yang dikatakan, apa kita bilang? Sepengetahuan saya, beliau tidak seperti itu. Tadi ada orang datang ke rumah, bicara tentang masalah waris. Jadi adiknya gak terima, lakinya, abangnya, laki-laki, abangnya seperti itu. Begini, 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 begini. Kata saya gak berani menjaga gimana. Apalagi masalah warisan, gak berani saya. Datangkan sini semuanya, hadirkan sini semuanya, nanti kita dudukkan masalahnya. Kita dudukin masalahnya. Karena orang yang gak ngerti tentang warisan, bicara warisan, ya Allah, yang salah jadi benar, yang salah jadi benar. Akhirnya apa? Menebarkan fitnah. Apa diantaranya? Diantaranya orang ini bicara, masa ya, ibu saya tidak dapat bagian dari suaminya yang pertama. Sedih banget atau? Kata saya, kenapa tidak dapat kok? Tidak dapat. Jadi dia dapat suami yang pertama. Suami yang kedua, yang pertama tidak dapat. Emang kenapa? Yang mau tahu dari pagi. Saya tanya, itu yang suami pertama bagaimana? Cerai mati, cerai itu. Cerai itu, ya tidak dapat. Cerai itu tidak dapat kok, yang gitu. Kalau kita nggak ngerti tentang masalah waris, jangan ngomong. Apa yang menyebabkan kita? Masa duitnya mau lagi orang yang ogah? Mati namanya. Orangnya diceraiin, orangnya dia ogah. Duitnya dia mau waris saya dong. Jadi dia ngomong kayak begitu, dia adukan di sana, dia adukan di sini. Nah kita nggak boleh seperti itu contoh kecilnya. Saya tidak sebut namanya siapa. Ini ada orang kayak gitu. Ini jadi contoh gitu. Jadi contoh. Nah kemudian ya, saya dikabarkan seperti itu ya, dia sepertinya tidak suka dengan saudaranya. Tapi saya tidak mau memancing kebencian. Menurut saya orangnya baik, lalu sepanjang saya lihat kamu. Kalau kita sudah katakan seperti itu, dia nggak berani tuh masuk jauh-jauh. Ya. Dia nggak berani masuk jauh-jauh. Dia jangan terlalu nggak berani. Seperti itu. Jadi kalau ada orang bijak lagi, jangan kita diam aja. Bagaimana supaya tidak terjadi berantem atau paling enggak kita stopin. Kalau kita enggak mampu, kita pergi. Wa'lam ketahui oleh Muhammad hajar muslimin. Al-muslimah aksaru aksaru min salasati ayamin ma'ma ghaliba alaih haramun in wajah walau dikalimu hatta bisalam. Wa'lam ketahu oleh anna hajral muslim, bahwa meninggalkan oleh menurut kepada fa'il, bahwa meninggalkan oleh seorang muslim al-muslimah akan muslim lainnya, ditinggalin saudaranya, aksara hal keadaannya lebih banyak min salah satu ayamin
dari 3 hari maklumat di balai, ya. Ketika dia marah kepadanya, haram itu hukumnya haram. Ditinggalin karena marah. In wajah, ya. Jika ia bertemu muka kepadanya, walam yukallimhu hatta bisalami, dan dia tidak mau berbicara kepadanya sehingga dengan salam, enggak mau juga. Sehingga mau salam juga Allah itu malam saat. Nah, itu jangan sampai kita kayak begitu. Makanya saya begitu. Illa kecuali diudlin syar'iyyin yang udhul syari'at, maka dibolehkan. Kekaunil ma'juri, ya, na'u fa'asikin awun tabi'in fa'la ya'umu. Seperti keadaan yang ditinggalkan itu, kekaunil ma'juri na'u fa'asikin, seperti keadaan orang yang ditinggalkan itu, seumpama orang yang fasik. Orangnya pasti keadaan itu pasti orangnya keadaan pasti ya apa umpama dia pasti itu al-murtaki mobil kabahin wal musir disolai melakukan dosa besar sekali pun satu dan senantiasa melakukan dosa kecil pasti namanya ya. Contoh saja orang kagak semuanya boleh itu gitu cuekinan ya atau semuanya atau di minuman keras kita coba dan kita nggak tanya awam tanin atau dia berbuat bid'ah umpama apa dia masuk LDI coba ini gue mau cekin iya atau apa sih itu bid'ah bid'ah ya jin bid'ah agama. Hati-hati sekarang kalau yang rumu, maka kalau begitu gak harap kita tinggalkan dia, kita tidak ajak bicara dia sampai kita gak beri salam kepada yang gak harap buat pelajaran buat dia. Wa in hajaramu wa in kan hajaru la yufidu tarkul kismi, sekalipun ada wa in kana ajruhu wa in kana ajruhu la yufiduhu tarkul kismi, sekalipun adalah meninggalkannya tidak membedakan akan dia oleh iya meninggalkan pasti. Na'am ya law alima, jika dia tahu ana ajruhu yahmilu membawa akan dia ana ziyadatul kismi bertambah pasti kalau tinggal in tana, maka itu tercegah jangan ditinggalin media pasti dengan ke masjid, maka kita harus lakukan boleh ya. Sama kita nanganin santri ya. Santri yang hatinya kuat tapi dia berbuat masalah tegas kita, tapi kalau santri yang ini orang yang kuat hatinya ini hatinya gak kuat, kalau kita bilang kita hukum ini nggak maksudnya begini dia orang yang begini seperti ini yang kurima begitu kita membersihkan amal hukum kita tegas tapi jangan terbangatan begitu lihat bagaimana keadaan kayak Umar bin Khattab ketika orang mencuri. Ketika orang mencuri, Umar bin Khattab tidak potong tangannya. Subhanallah. Itu kan kontroversi. Berbeda. Tidak dipotong tangannya, para sahabat yang lain heran. Kok beri potong? Bila amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau berikan argumentasi? Orang ini mencuri karena tidak enggak ada sesuatu yang dimakan.
Nah seperti ini berarti apa? Kita hukum kita enggak, bukan enggak kertas vaksin, biar tak ada. Dan karena sama seperti ini, kita pun jadi seorang pemimpin seperti ini, fleksibel, karena jadi enggak kaku. Amma law lam yuwajjihu fala hurmata wa in makasa sinina kama qala wal mudhabbin. Adapun ya jika dia tidak ya bertemu muka kepadanya, maka tidak ada harap. Wa in makasa sinina, sekalipun dia tinggal beberapa tahun. Kama qala wal mudhabbin, sebagaimana berkata akan oleh al-mudhabbin, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil muslimin ayyadura akhahu aw salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Faman hajarahu aw salasati wa mata dakhala an-nar. Maka siapa yang meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari masuk neraka, mati dia lalu dia mati masuk neraka. Faqala Nazmi, maka berkata Nazim, wa qala ya wakil kabiran, wakil ya kabiran, ini tasbih lupa dengan tasbih ay najil najil ay ij'al usayyidan awzima, jadikan oleh dia pemimpin yang agung yang besar. Jadikan oleh dia pemimpin yang agung, maksudnya ya hormat. Kalau satu kromo, perkataan itu kromo, bina in makhluk, bina in makhluk. Entuste ul pasada. Baina muslimi, baina muslimaini, baina muslimina. Anda tukang mungkin dulu. Jika engkau memperbaiki kerusakan di antara kaum muslimin, maka engkau dimuliakan di sisi Allah Taala. Jadi kita berbuat memperbaiki kerusakan, yang rusak kita perbaiki. Maka kalau kita perbaiki tukar dimuliakan. Tapi bukan berarti tidak ada rintangan. Jadi bukan berarti tanpa rintangan. Justru makanya yang sosial itu rintangannya banyak banget. Yang sosial. Dan biasanya sosial itu berbentuk dengan yang sosial. Orang macam-macam. Itu adalah ujian sabarnya tetap jalan. Yang penting ya, jangan sampai kita melakukan masalah. Jadi kalau ada orang tentang kita, maafin aja, maafin aja.